Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di berdiri channel motovlog kembar bersama saya pecinta kopi hitam. Gimana telurku kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan kita dan keluarga selalu diberi kesehatan, panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Malam hari yang indah, yang cerah, seharian tadi hujan, udaranya seger. Ini kembar di daerah Saipanas. Habis pulang dari tempat kawan, ini sekalian mau bikin konten. Mudah-mudahan katanya rekam, mudah-mudahan hasilnya bagus. Ini jalurnya agak apa ya, dulu cuma satu jalur ini. Macetnya luar biasa ini. Sekarang udah dua jalur, jadi mendingan. Ini pun udah malam dulu, udah jam setengah sebelasan ini. Jadi udah mulai agak sepi. Emang padat sih, kiri kanan jalan pemukiman warga ya, ada kapling, ada perumahan. Ini tadi dari simpang Patung Kuda, simpang tiga Patung Kuda menuju simpang pantai. Tak tahu kok dinamain simpang pantai, kembar kurang tahu, soalnya kembar pun tempat tinggalnya jauh dari sini. Tidak lupa kembar ucapkan banyak terima kasih bagi telurku kabeh yang sudah selalu mendukung channel kembar. Terima kasih banyak atas dukungan sampean semua, kembar jadi tambah semangat bikin kontennya. Bagi yang baru menemukan channel kembar, monggo di like, di komen, di share, apa di subscribe nek gak gak seneng ya di skip alur gak apa-apa. Ini modelnya naik turun, kayak naik turun bukit itu, enggak rata gitu. Nah, ini dia simpang pantai ini namanya, di depan dulu. Oke, kembar putar arah aja. Kenapa di sini ramai, soalnya keluar masuk gang dulu. Itu pemandangannya, pemukimannya, lampu-lampunya di atas bukit. Di sini pun harus waspada, hati-hati soalnya banyak gang keluar masuk kan. Ada yang seruntul lah jelas. Itu depan ada SMA 606, SMA favorit di Batam itu. SMA pula SMP. Ini kayaknya SMP 06, kok masih depan. Oh iya, SMP Negeri 06. 06 pula SMP Negeri 6.
Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu video dari kembar. Lain hari, lain waktu kembar sambung lagi. Inilah kondisi di daerah Sungai Panas, dari simpang patung kuda menembus simpang pantai. Kondisinya cukup ramai. Lain hari, lain waktu kembar sambung lagi. Semoga ada manfaatnya. Yang terpenting, semoga kita dan keluarga selalu diberi kesehatan, panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Dari Batam ke Pulau mengucapkan selamat malam, selamat berkumpul dengan keluarga, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.